Dalam ni aku tak ada makan nasi ni tuan-tuan. Atas dunia ni kita nak makan berapa ada? Makan nasi, makan ikan kakak, makan udang, makan soto, makan tepung, makan gatu. Dalam ni aku tak ada. Dalam ni aku Allah Ta'ala kata ada sejenis yang makan ni. Namanya zakum, buah yang berduri. Allah sebut dalam surah Ad-Dukhan. Tuan-tuan boleh buka Quran dalam surah Ad-Dukhan. Allah Ta'ala sebut, inna syajaratal zakum ta'amul azim kal muhli yaghli fil butun kawalil hamim khudhu fa'tilu ila sawa'il jahim thumma zubbu fawqa ra'sihi min azabil hamim zuq innaka antal azizul hakim. Dalam surah Ad-Dukhan. Boleh buka tafsir tengok Quran. Allah Ta'ala kata orang masuk neraka ni, aku cakap satu makan ni. Apa dia makan ni? Wah durian ke? Bukan. Nasi ke? Bukan. Mi goreng ke? Mama ke? Tak. Cedek makan namanya zakum, buah yang berduri dalam neraka. Kalau tak makan, lapar. Kalau makan, azab. Ha, nampaklah ke mana? Tak makan pun azab, makan pun azab. Akhir kali tak saya makan, melekat tulu sumak pula makan. Allah Ta'ala cerita ni, tuan-tuan. Apabila makan tak ada kenyang. Summa subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim zuq innaka antal azizul hakim. Bila makan pula melekat orang masuk ke atas kepala. Melekat nyek ke atas kepala, melekat surat ke atas kepala, melekat rendah atas kepala. Siapa tubik kok punggung pula dah heret. Tak saya makan pun melekat jolok, melekat sumak, melekat wui. Kau makan kau azab, kau makan kau lapar, kau makan kau sakit, kau makan kau meraung. Bukan kata kau makan kau kenyir, dah. Lepas tu bila lapar, sumak makan sakit, sumak makan sakit, dago pula dah minta minai. Allahu Rabbi ni azab ni aku. Sebab tu Nabi suruh kita minta lindung ni aku ni tuan-tuan. Sebab tu lepas semaya jangan tinggal doa kan. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oh ni semua orang reti belakang. Kalau tak reti ni bodoh benar. Mudah ya ni doa ni. Tiap-tiap lepas semaya baca. Ya Allah, Rabbana atina fid dunia hasanah. Selamatlah kami di dunia. Hasanah, beri kau baik. Wa bil akhirati hasanah, akhirat wi hasanah. Wa qina azabannar. Ya Allah, lindunglah kami jangan masuk neraka akhirat. Mak-mak dia, anak-anak dia baca doa ni. Eh, kalau kita lepas semaya tak reti doa lain baca sini pun tak apalah adik aku. Akak tangih kak. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tak pedoh ni. Assalamualaikum, assalamualaikum tu email tak ada habis lagi. Start motor dah gugang-gugang kelik dah. Tak ada Rabbana, tak ada gapo habis. Tak ada kita nak kecek gapo dengan Tuhan. Pak kena orang habis pula dia kata bid'ah pula dah zikir pas maya. Doa pas maya bid'ah pula dah dia kata. Oh, bodoh sungguh. Pak nak gapo dia? Lepas maya joget. Pas maya kita sepak bola lalu. Kalau ke mana? Maka doa lah tuan-tuan minta Allah Ta'ala lindung daripada azab neraka nombor dua. Bila dagar tuan-tuan minum air ni, minta ni Allah Ta'ala sebut cerita dalam suratul Kahfi. Bila orang dalam neraka ni azab, lapar minta makan, melekat wak mari makan, apa pula bukan kenyir dah, dagar nak pula dah. Bila wak mari air pula, inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha illam yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh
بئس الشراب وساءت مرتفقا. Dalam suratul Kahfi, buka Quran, dalam suratul Kahfi ada ayat ni. Kalau tak temu, kamu cari surah lain. Dalam suratul Kahfi ada ayat ni. Bila dapat nak didik nak minum air ke adik kakak, mereka buat mari air. Ulama kata orang dan dengar kau minta air nak minum tu dengan mereka buat mari 1,000 tahun masa. Bukan kata minta orang mari selalu. Orang mana mari ni kalau dagang ke kedai, ada lama siapa? Kita sah lama siapa? Berasalah ke mana? Misal kata dia mau ke kedai duduk cokok atas kursi, aku nak duduk pula. Nah, dia pergi ke duduk atas kursi, orang pun mari tanya, nak makan ke apa? Oh, nak makan nasi. Nak minum ke apa? Oh, cayeng. Sasa mitok-mitok tu sejak tak mari lagi. Lah ke mana? Jawab, tak usah tunjuk warung lah. Sejak ada tu tak mari lagi. Berasa lah ke mana? Berasa lah ke mana adik kakak? Berasa kenyir? Berasa nak bakar kedah? Berasa murih, betul tak? Kuih lalu orang, mari sini, kau anu, mun tuli kau mana? Marah, kau kerja bubuh no. Marah, kau kerja nanyon. Aku minta takdi lagi. Mana tak sapa lagi air? Bagaimana tertua dalam neraka? Ulama beritahu, orang neraka panggil melekat nak minta air itu 1,000 tahun baru mari. Allahu Rabbi. Azaknya tertua. Hari ni sakit ni, hari ni dagu ni, 1,000 tahun lagi baru mari. Allahu Rabbi. Tak usah kata 1,000 tahun lah tertua. Kita pergi kedai kalau kedua hari berat dah 10 minit tak sapa geger dah. Woi, panggil tu kedai, mana air akunya? 10 minit je baru. Nah, bagaimana dia dengan aku 1,000 tahun? Allahu Rabbi ya Karim. Lepas tu, bila mari 1,000 tahun buat mari air. Tuan-tuan. Bangun pula lah, tak sedap duduk. Aku ni segar diri. Lepas tu orang tanya, ustaz, diri lama tak teh kan? Dah, pasal nak diri akarat sikit lagi, lama lagi pada ni. Diri lah ni mentah ya, diri pada masa ni ribu-ribu tahun, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita diri lah ni, Allah tak beri, tak kena berdiri di akarat, insyaAllah. Tentu yang mari malam ni insyaAllah Allah selamat di dunia dan selamat di akhirat insyaAllah. Semua sebut amin. 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 Semua yang mari malam ni insyaAllah ahli syurga, tak ada seorang pun ahli neraka. Amin. Rasa tak ada habis, 5 ni ujian nak turun. Ni 2 pun tak habis lagi. Ujian duduk tuti dah, tapi rakyat dah kemelekat jangan turun lagi. Dia turun di pekbung. Tak boleh tak mari. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Bila melekat wak mari air, minta air nak minum air ni melekat wak mari. Bila wak mari air, zani tak ada minum lagi. Allah Taala kata, inna a'tadna lizzalimin naran ahata bihim suradiquha wa yastaghisu yughathu بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Bila awak mari air tak ada minum lagi, Allah Ta'ala kata kalmuhl yashwi alwujuh, air tak sapa minum lagi, punya panah awak dia tu luruh semua daging muka ahli neraka, luruh daging muka ni. Tu lagi kedai, minum air tengah panas, berasa lah ke mana? Air tengah gelegok, gara-gara baru akak dapur. Ha ni tehnya. Ni, kopi O-nya. Ni kafe-nya. Hot tu tengah panas, gelegok tu dia ambil. Minum lalu, lah ke mana? Oh, melepuh lidah. Aduh, baru. Tu baru dunia. Bagaimana dah ni akak lah, taklah kata, kalmuh liyashwil wujuh. Muka ni luruh. Daging muka ni jatuh bawah. Allahu Rabbi ya Karim. Dalam ayat lain tu Allah Taala cerita panjang bab neraka ni dalam Quran, bab neraka ni banyak. Tu baca surah Ammayatasa kan? Juzuk 30. Inna jahannama kanat mirsad.
للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. dalam surah An-Naba juzuk yang ke-30 dalam Quran, Allah Ta'ala kata azab ni aku ni tuan-tuan, la yazukuna fiha bardan wala syaraba, aku tak boleh rasa sejuk walaupun satu saat, wala syaraba, aku tak boleh minum air walaupun setitik, illa hamim, illa hamiman wa ghassaqa, malaikat air hok panah gelegak tu aku berdarah pun nangah dalam tu pula. Allah Ta'ala cerita ni tuan-tuan, bukan parayut cak-oncah cerita ni, bukan taksin sinawak cerita ni, bukan Dr. Mahathir Perdana Menteri Malaysia cerita ni, bukan orang tu, bukan orang ni. Yang mencerita ni Allah. Allah beritahu illa hamim, air hudut gelegak panah, wa rasaka, buh darah buh nanuh dalek. Kalau tak minum lapar, dada terpaksa kena minum. Kalau tak minum melekat jiwa atas kepala pula dah. Bila azab telajak ni, dalam surah Sajdah cerita, dalam surah Sajdah demo semaya pagi jemaah kan, jumpa ayat ni muka surat 416, pipi balik kiri baris bawah sekali dalam Quran. Buka Quran tengok muka surat 416. Kalau tak betul aku bayar juta kamu, kalau betul kamu kena bayar kat aku. Ha, tak sih pula. Muka surat 416, pipi balik kiri, muka surat di kiri balik bawah sekali, Allah Ta'ala ayat, wa ammal ladhina fasaqu fa ma'wahum an-nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adhab an-nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Quran ayat kau surat 416, pipi di kiri tu tu bawah sekali, panah ni aku ni, azab ni aku ni. Allah Ta'ala cerita orang ni bila makan pun tak boleh, minum pun tak boleh, panah, sakit, dagang, lapar, dia pun kullama aradu an yakhruju, dia pun nak titah nak lari tubik itah melekat orang jaga ni kiri kanan, tak ada aku nak lari. Supaya orang duduk dalam jeh, dalam jarum sini panggil ke apa? Dalam guk. Anak-anak demo duduk dalam guk, bukan anak sini, anak sini juru belakang kau mari ngaji nu, anak-anak hok tak mari. Hok makan ketung jual dadah. Dah bunuh orang. Duk dalam guk nu tua-tua dia dia tak tolong nak terlari. Takut azab tosih. Dan aku pula gitu. Dia tak tengok melekat, tak ada nak lari. Bila dia tengok tak ada, dia pun tengok nak lari. Ni Quran cerita. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Bila dia tak melekat tak ada, dia pun tengok nak lari, melekat punya atas kepala dia. Ni Quran cerita. Klik di rumah ni tengoklah tafsir pada. Betul dak hama rakyat ni? Klik tengok tafsir. Klik tengok. Dalam Quran ayat. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu biha. Dia tengok nak lebih dah. Melekatnya atas kepala. Bila melekatnya, melekat kata pula. Wa qila lahum dhuku azab an-nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Melekat kata, ha, berasa lagu mana eh? Sedap ke? Melekat buat nyanyi pula dah.